Selamat datang di channel Korta Kota, channel namanya Wah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga sensi kesulitan mencari channel 1, lisensi Korta KKU, ROTA, nanti kalau saya muncul channel 1, urutan yang agak atas, bukan mungkin balik atas. Di video saya yang ke-1784 ini, saya akan membahas soal persamaan linear ya, ini pindah ruas gitu ya. Nah, langsung saja kita pakai cara yang pertama, yaitu pindah ruas, nah, seperti ini. Nah, ininya pindah ruas dulu ya, plus 1, ini pindah ruas ke sini menjadi min 1 ya. Plus 1 pindah ke kanan, ini kan kiri, pindah ke kanan ya. Jadi bagian teman-teman yang belum tahu, ruas kiri itu adalah semua yang ada di kirinya sama dengan. Ruas kanan itu semua yang ada di kanannya sama dengan. Ini namanya kiri, ini namanya kanan. Nah, plus 1 ini kan di kiri, ya, di kirinya sama dengan, berarti di kiri. Kiri pindah ruas ke kanan, ya, di kanan sini. Berarti plus 1 pindah menjadi min 1, jadi ya seperti ini. 2x sama dengan 7 min 1 ya. Plus 1-nya pindah menjadi min 1. Nah, setelah pindah ruas, tinggal kita hitung. 7 kurangnya 1 itu sama dengan 6. Nah, setelah menghitung, kita pindah ruas lagi. Yang di ruas kiri, kiri kan ini ya. Nah, ini 2 itu pindah ruas di sini ya. Pindah ke kanan menjadi per ya. 2 pindah ruas ke kanan menjadi per. Berarti X sama dengan 6 per 2. Ya. 2-nya di kiri sama dengan, ya, berarti ruas kiri, pindah ruas ke kanan, ya, di kanannya sama dengan, menjadi per, seperti ini. Selanjutnya, setelah pindah ruas, kita hitung. 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, ini cara pindah ruas, ya. Jadi sebagian guru itu melarang pakai cara seperti ini, ya. Pindah ruas itu tidak ada. Ada guru yang mengatakan begitu. Kalau buat saya, terserah. Yang penting hasilnya benar. Nah, cara yang kedua ini cara aslinya. Yang pertama, kita tulis ini dulu. Nah, di sini ada plus 1. Nah, supaya plus 1-nya hilang, ini cara aslinya ya. Baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kurangi 1 ya. Di sini min 1, sini min 1. Ditambahin min 1, min 1. Seperti ini. Min 1, min 1. Nah, selanjutnya ya, ini di masing-masing ruas dikurangi 1. Nah, kalimatnya seperti itu ya. Selanjutnya tinggal kita hitung 1 kurangi 1 itu 0, 7 kurangi 1 itu 6. Seperti ini. Selanjutnya 2x ditambah 0 itu sama dengan 2x ya. Nah, semua bilangan jika ditambahkan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu aturan dari identitas ya, identitas penjumlahan. Selanjutnya, tadi ya yang ini masing-masing ruas dikurangi 1. Sekarang masing-masing ruas dibagi 2 ya. Ini bagi 2, ini bagi 2. Per 2 atau per 2. Ini ya. 2x terus per 2. Ini 6 per 2. Masing-masing ruas dibagi 2. Selanjutnya tinggal kita hitung 2x dibagi 2 itu sama dengan x. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti x sama dengan 3. Hasilnya sama. Nah, teman-teman boleh pilih mau pakai cara pindah ruas atau cara aslinya. Kalau buat saya mau pakai cara manapun, tetap hasilnya 3 ya benar. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jika masih belum paham bisa ulang lagi videonya. Jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini materi agak dasar ya harus dikuasai ini. Kalau tidak kuasai nanti di SMA di materi-materi yang lain nanti akan kesulitan gitu. Jadi harus dikuasai. Jadi untuk agar semakin menguasai teman-teman bisa nonton video-video saya yang sejenis dengan video ini. Sudah ada satu video sebelumnya, nanti kemungkinan akan dibuat video berikutnya. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa, harap dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.